Dan antum sampai kapanpun, kita ini semuanya sampai kapanpun, kita adalah makhluk. Kalau bicara makhluk, maka kita penuh dengan keterbatasan. Walaupun antum menjadi orang paling kaya sedunia, tetap antum makhluk. Antum menjadi pengusaha paling sukses di Indonesia, tetap antum makhluk. Antum hamba, gak akan berubah. Antum mau jadi presiden, antum mau jadi panglima, antum mau jadi kapolri umpamanya nanti, sampai pucuk jabatan paling tinggi, tetap antum makhluk. Gak akan berubah jemaah. Antum lemah, kalau sakit antum butuh orang yang ngobatin, kalau capek antum butuh orang yang mijetin, kalau lapar antum butuh makan, kalau haus antum butuh minum, kalau takut antum butuh orang yang menenangkan hati antum. Itu makhluk. Maka kita harus sadar, Allah Jalla Jalla seringkali mengingatkan tentang dirinya yang maha besar, dirinya yang maha kaya, dirinya yang maha kuat, dan mengingatkan makhluknya yang maha lemah. Sangat lemah sekali kita jemaah. Bahkan dari asal penciptaan, dari awal mula kita hadir di dunia ini, kita udah makhluk yang lemah. Keluar dari perut ibunda kita, di dalam perut ibunda kita, kita besar ya Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana orang tua antum bolak-balik bawa antum ke dokter. Anak di Jember punya tetangga itu tukang pijet anak kecil. Setiap hari anak dengar tangisan itu bayi-bayi dipijet sama dia. Anak berpikir kita dulu kayak gitu tuh. Namun sebagian orang tatkala tumbuh besar merasa dirinya kuat, merasa enggak butuh sama Allah Jalla Jalaluh. Merasa kuat. Di surah Fatir ayat 15 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah mengatakan, wahai umat manusia semuanya, mau yang badannya tegap gegah perkasa, mau yang memiliki perusahaan paling besar di Indonesia, bahkan di dunia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya fakir kepada Allah. Kalian semuanya butuh pada Allah. Semuanya. Tanpa pengecualian jamaah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang enggak butuh tuh Allah. Allah tuh yang maha kaya, yang maha tidak butuh dengan siapapun.